Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah, KKHI Madinah. Fasilitas dan layanan kesehatan di KKHI Madinah berupa layanan kesehatan untuk jemaah haji. Dari berupa pelayanan gawat darurat, kami memiliki 10 bed untuk pelayanan gawat darurat untuk jemaah haji yang mendera sakit dan yang mengancam keselamatan hidupnya. Kami juga memiliki ruang rawat HCU sebanyak 7 bed untuk jemaah-jemaah haji yang memerlukan penanganan serta observasi yang ketat. Selain itu, kami juga memiliki ruang perawatan untuk jemaah haji yang telah stabil dan memerlukan perawatan selanjutnya, berupa 18 bed untuk ruang rawat laki-laki dan 14 bed untuk ruang rawat perempuan. Kami juga menyediakan 11 extra bed jika terjadi lonjakan jemaah haji yang dirawat. Kami juga memiliki ruang perawatan psikiatri, ada 8 bed totalnya dengan 4 buah untuk ruang rawat laki-laki dan 4 bed untuk ruang rawat perempuan. Semuanya itu akan dibantu tunjang oleh laboratorium dan juga apotik yang bisa diakses selama 24 jam. Kami juga memiliki poli gigi yang dapat mengatasi permasalahan gigi jemaah haji. Selain itu, dari segi sumber daya tenaga kesehatan, kami memiliki 14 dokter spesialis dari rumpun yang berbeda. Di antaranya yaitu dari spesialis jantung, penyakit dalam, kemudian paru-paru, kemudian dari spesialis saraf, dan juga psikiatri, ada juga dari bedah, ada juga dari ortopedi, kemudian juga dari kesehatan rehabilitasi. Kami memiliki 4 orang dokter umum dan juga seorang dokter gigi, dan tentu dibantu oleh 37 orang perawat. Kami juga didukung oleh apoteker, tenaga farmasi, ahli gizi, analis lab, elektromedis, dan juga rekam medis, serta 50 tenaga pendukung kesehatan. Layanan kami dimulai semenjak jemaah haji gelombang pertama tiba di Madinah dan akan dilanjutkan pada jemaah haji gelombang kedua, yaitu pada saat jemaah haji bergerak dari Mekah ke Madinah. Selain itu juga kami mempunyai layanan-layanan lainnya seperti layanan evakuasi, di mana jemaah haji yang sakit yang tidak bisa diberangkatkan bersama kloternya, kami akan upayakan untuk bergabung dengan kloternya, dan juga untuk layanan tanazul, yaitu jemaah haji yang sakit agar bisa kembali ke tanah air dengan lebih optimal. Layanan unggulan kami adalah poli risti, di mana jemaah haji yang memiliki penyakit komorbid bisa diperiksa oleh dokter spesialis, dia akan juga mendapatkan konsultasi sehingga penanganannya akan lebih tepat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai fasilitas dan layanan kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah, KKHI Madinah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.